pada Firman Uti Nadia, ketinggalan sementara anak-anak Cisadane ini, 0-2, gol kedua Persija dilakukan Novian. Hah, dua orang punggawa tim nasional main bersama. Giliran Firman Utina sekarang melakukan tendangan bebas untuk Persita. Apakah akan mengulang sukses Ismet? Tinggi datang dari kotak penalti. Hanya berupa sebuah umpan. Di Liga, namun mereka mampu bermain cukup baik. Betul. Sementara kita lihat tadi di monitor update dari pertandingan yang berlangsung di Lamongan. Antara Persela Lamongan jamu tamunya Sriwijaya FC. Satu sama jaga gawang Kamaru. Karena memang daerah kiper ya, Ber. Betul, kita lihat bagaimana dia diganggu sehingga tidak bisa menangkap bola dengan baik. Memang tinggi sekali seorang Siankam Ernest. Benar-benar update intra olahraga. Mana lagi kalau buka Pian TV. Coba melewati Ismet Sofyan. Terjadi pelanggaran, menabrak teman. Pertandingan sudah bisa dilakukan kembali. 5 menit tadi terhenti. Pelanggaran. Ya, penalti tidak merasa melakukan pelanggaran. Berhasil Kak Benson atau Firman Utina? Wah, membentur tiang gawang Mitra Olahraga. Satu percobaan yang manis. Tanpa hanya bisa menjatuhkan badan Kamaru. Satu bola yang... Pagar Persija. Bambang Pamungkas, Atep, Ismet, dan juga Ilham. Kita lihat bagaimana pagar yang dimiliki Persija. Pemain 1-2 Persita. Gagal tadi Atep. Shooting jarak jauh. Cobaan dari luar kotak penalti. Masih belum menghasilkan apapun kecuali tendangan gawang. Masih belum merubah keadaan Mitra Olahraga. Masih 0-3 untuk Persija tentunya.